Seorang murid sekolah dasar di Garut meninggal dunia usai berkelahi dengan teman sekelasnya. Perkelahian terjadi pada akhir pekan lalu seusai sekolah. Korban yang berinisial FNM, siswa kelas 6 di Cikajang Garut, berkelahi dengan HKM, teman sekaligus saudara sepupunya. Penyebab perkelahian, H menuduh korban mencuri bukunya yang hilang. Korban mengalami luka tusuk di kepala kiri dan punggung. F meninggal setelah sempat mendapat pertolongan di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut pada Minggu 22 Juli. Kejadian ini tidak dilaporkan keluarga dan polisi baru mengetahuinya setelah berita ini viral di media sosial. Polisi akan melakukan proses hukum terhadap H karena telah menyebabkan korban tewas. Polisi menyita pakaian korban dan gunting. Hari ini kasus kami tarik ke Polres supaya lebih cepat penanganannya, walaupun di bawah umur, namun kan sang korban kan meninggal dunia. Jadi kami akan proses secara hukum berlaku dulu. Walaupun nanti ke lanjutannya mungkin kami akan koordinasi dengan TP2A dan Wapas. Karena keluarga korban tertutup dengan kejadian ini, pihak kepolisian melakukan proses pemeriksaan saksi dengan jemput bola ke lokasi kejadian. Deden Rahadian, Garut.